PSSI Muda Indonesia bekerjasama dan mendukung terselenggaranya event Minat dan Bakat yang diselenggarakan oleh SMK Warga Surakarta dengan menyediakan trofi untuk para pemenang. Sebelumnya, Kreasi Muda Indonesia juga telah berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan alternatif bagi anak usia dini yang Sobat Kreasi bisa cek videonya di sini. Dalam rangka memperingati hari jadi ke-118 Yayasan Warga, SMK Warga Surakarta menyelenggarakan kompetisi e-sport dengan tajuk SMK Warga MLBB Championship, yakni kompetisi Mobile Legends untuk tingkat SMP dan MTS se-Solo Raya. Kompetisi ini berlangsung selama 2 hari, tepatnya pada tanggal 22 dan 23 Oktober 2022 yang berlokasi di SMK Warga Surakarta. Secara spesial, Kreasi Muda Indonesia menyediakan trofi untuk para juara 1, 2, 3, dan MVP. Dan akan mendapatkan trofi dari yang Trofi yang diberikan Kreasi Muda Indonesia terbuat dari paduan material metal dan kayu, di mana material metal diproses menggunakan teknik laser cutting dan motif pada material metal menggunakan proses laser marking. Sementara untuk material kayu, pola-pola pada material kayu dibuat menggunakan proses laser gravir. Senang sekali rasanya Kreasi Muda Indonesia dapat membantu pihak-pihak akademisi untuk menyelenggarakan event-event yang dapat menggugah semangat para pelajar di Indonesia. Tidak lupa, Kreasi Muda Indonesia juga mengucapkan selamat merayakan hari jadi untuk Yayasan Warga. Maju terus dan ditunggu kerjasama-kerjasama berikutnya. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video-video berikutnya.